الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang terhormat Ibunda Kandidat Dr. Suroto Khairiyah Asy'ari SKMAG, biasa kita sapa dengan Bunda Eri, beliau merupakan founder kajian online mancanegara Katimus QL Makin. Yang terhormat Ustadz Firdaus MPDI, beliau merupakan dosen Universitas Pamulang. Yang terhormat Ustazah Hena Nursyifa STHI, beliau merupakan Qori'ah Nasional. Serta yang terhormat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tak terhingga sehingga kita semua bisa berkumpul kembali melalui virtual Zoom dalam kajian yang bertema Al-Quran dan Harmoni. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, yaitu Tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Hena Nursyifa STHI. Kepada Ustazah Hena, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند
يستغفرون الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Hena yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi pada hari ini yang bertema Al-Qur'an dan Harmoni yang akan disampaikan oleh Ustaz Firdaus MPDI. Kepada Ustaz Firdaus kami persilahkan. Ibu, Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setinggi puji, sedalam syukur, senantiasa kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Berkah limpahan rahmat, karunia-Nya, kita dapat berkumpul, bermuwajaha, bertatap muka, meski zaman sekarang, kalau dulu ada dua alam, ibu-ibu, kalau sekarang sudah tiga. Kalau dulu ada istilah alam nyata, kemudian ada alam gaib. Nah, sekarang ini ada alam maya atau virtual. Jadi, bermuajah kita pada kesempatan ini secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahim kita secara tatap muka. Jadi, kalau dulu ada istilah jauh di mata, dekat di telinga, nah, sekarang sudah susah kita bilang jauh di mata. Yang penting terlihat di mata, tapi dekat di hati. Mudah-mudahan ya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkah silaturahim meski secara virtual. Selawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat sepanjang masa yang bila mana kita diskusikan, kita hayati kepribadian beliau itu seperti ketika kita menguak menyelami Al-Qur'an yang tiada habisnya. Baik, Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, izinkan saya coba menengah-tengahkan satu topik bahasan Al-Quran dan Harmoni. Sedikit menggaya ya ibu-ibu, saya coba untuk tampilkan slide. Pertama, saya ingin mengajak ibu-ibu mereview saja apa sih itu Al-Quran. Al-Quran kita ketahui adalah kalamullah yang disebut sebagai mukjizat ya, baik dari sisi makna maupun lafadznya, yang diwahyukan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Yunus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafadz Arab ini, bilisanin arabiyyin mubin, yang diturunkan secara berangsur-angsur dan menariknya wal muta'abbad bitilawati. Jadi bacaan satu-satunya kira-kira ini adalah hanya Al-Quran yang disebut bacaan yang bernilai ibadah. Meski nanti kalau yang bacaan lain itu pada prosesinya. Tetapi ini baca Qurannya saja sudah merupakan ibadah. Nah, sebenarnya kita ingin coba mereview apa sih mukjizat Al-Quran. Sehingga nanti kita ingin melihat dari sisi mukjizat bacaan. Nah, pertama, mukjizat Al-Qur'an kita lihat dari sisi kekuatan sastra. Ini sudah umum ya kita ketahui ibu-ibu. Banyak ayat Al-Qur'an menyebutkan ketidakmampuan makhluk untuk menyamai kekuatan sastra Al-Qur'an itu. Misalkan qul la inni jitama'atil ins wal jin, baik manusia maupun jin kalau sudah kumpul kompak bikin semacam karya menandingi Al-Qur'an tak akan mampu. Tak akan mampu ila yaumil qiyamah. Ini sudah pernyataan termaktub di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, nah menariknya dari sisi kandungan, Al-Qur'an ini menampilkan atau mengetengahkan, menghidangkan rumus kehidupan. Kalau ibu-ibu tahu ya, ayat hukum misalkan di dalam Al-Qur'an, jumlah ayat itu 6236.
ayat hukum tidak banyak ibu-ibu, dalam kisaran 200-an lebih. Kemudian lebih banyak justru ayat-ayat tentang saintifik, wasyamsi waduhaha, soal tata surya, tentang macam-macam, tapi yang saintifik, penciptaan manusia, biologi, kimia, itu lebih banyak, bahkan 700 dibanding ayat hukum tadi. Nah, yang menariknya itu di dalam Al-Qur'an lebih banyak kisah-kisah. Maka di sini saya sebutkan di antara mukjizat Al-Qur'an itu mengandung rumus kehidupan sebagai ibrah, pelajaran hidup. Melalui apa? Kisah. Jadi memang pas itu ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu muda yang anaknya masih kecil ya, berikan kesan bahwa cerita-cerita, kisah-kisah itu adalah bagian dari internalisasi dia mengenali diri. Tentu di awal-awal kita mengenalkan ini kakek, ini nenek, ini terutama mudik ini pas sekali ibu. Ini kenalkan kakek, saudara, terus perjalanan hidup masa lalu. Kenapa? Karena Rasulullah itu dibekali tentang kisah para nabi pendahulu yang berdakwah pada umatnya. Maka ini menjadi bekal kehidupan. Jadi masa lalu menjadi rumus kita untuk menghadapi masa depan. Kira-kira gitu. Nah, di situ ada kekuatan atau mukjizat Al-Qur'an. Terus yang ketiga, Al-Qur'an mukjizatnya itu adalah konsepnya yang utuh. Yang matang dan utuh, maaf. Yang matang dan utuh. Memang dia seperti bukan buku ilmiah yang sistematis. Tetapi kuncinya kalau di dalam tafsir, ibu-ibu, itu ada namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi, hubungan satu dengan yang lain saling terkait. Itu ada tersendiri keilmuannya. Katanya ini ilmu yang utama dan memang kepakaran para ahli tafsir deh. Cuma kadang-kadang kita ini suka mengkorelasikan yang tidak korelasi kira-kira. Nah, saya rasa ya ada sisi itu. Tapi kalau tafsir, ini sudah ada rumusnya. Jadi intinya ibu-ibu, kalau saya mengajak mereview, Al-Quran ini adalah kalamullah al-mu'jiz yang memiliki kemukjizatan. Ada tiga, kekuatan sastra, kita dapat rumus kehidupannya, dan konsepsinya yang matang dan utuh. Di mana mukjizat bacaan nanti? Kita coba lihat lagi soal harmoni. Jadi itu di Al-Quran dan harmoni. Apa sih itu harmoni? Secara umum kita maknai harmoni itu dia keterpaduan dari berbagai sisi. Jadi harmoni diri, kalau Bapak Ibu, harmoni diri itu kalau dari sisi kesehatan paling mudah melihatnya di anak-anak yang masih kecil ya. Jadi telinganya masih murni. Jadi kemurnian itu dia ada keterpaduan. Baru kemudian dikonversikan ke rahmat diri dan semesta. Jadi saya ingin mengatakan apa itu harmoni, dia adalah bagian dari bentuk rahmat. Nah, apa itu rahmat nanti? Nah, mengapa Bapak Ibu? Karena gini, selalu tujuan kita menyelami Al-Qur'an adalah bagaimana kita menemukan jati diri, mengenal diri sejati. Maka ketika Sayyidah Aisyah ditanyakan profil Rasulullah, beliau sampaikan karena khuluqul Qur'an. Maka ketika orang membaca Al-Qur'an, memahami, menghayati, mengamalkan Al-Qur'an, tiada lain menemukan dirinya. Bahkan dalam satu format struktur Al-Qur'an, kalau dibuka halaman satunya enggak ketemu. Kalau dikonversikan ke dalam huruf hijaiyah, satu itu alif. Alif ini kesejatian. Kenapa? Dia memang tidak berharokat, tetapi ketika dia di mana, dia tidak terpengaruh dan dia tetap. Jadi matobi'i itu, alif, na, mi, mu, dia ada. Dia menjadi bagian dari setiap itu jati diri, tapi dia kokoh, dia tetap alif. Mau dia bengkong, dia alif. Mau dia tegak, dia alif. Mau kemudian dia diposisikan dhammah menjadi waw, tetap itu posisinya dia alif. Jadi kesejatian diri. Nah, ibu-ibu, soal harmoni ini, saya sih merefleksikan yang namanya manusia tidaklah sempurna dari sudut pandang seperti malaikat. Kalau kesetiaan malaikat tidak diragukan. Nah, manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi ketika kelebihan dan kekurangan itu harmoni,
dia menjadi sempurna. Maka ada istilah insan kamil, manusia yang sempurna. Memang ini hanyalah sosok Rasulullah idealnya. Yang lain agak sulit, tapi kita mencoba menteladani ke sana. Dengan cara apa? Dengan cara ya belajar Al-Quran. Karena apa? Karena khulqul Quran. Rasulullah itu Al-Quran berjalan. Jadi Al-Quran katakanlah abstrak. Jangankan tafsirnya. Artinya saja kita nggak tahu. Tapi wujud perilaku, wujud praktek Al-Quran, ya itu ada pada Rasulullah. Dan bisa kita perhatikan dari kisah-kisah atau hadis nabawi. Jadi intinya manusia, dia punya kelebihan. Iya. Dan dia sayangnya juga punya kekurangan. Tetapi ketika dia memadukan kelebihan dan kekurangan menjadi sesuatu yang padu, proporsional, maka di situ letak kesempurnaan. Mungkin kalau kita punya pasangan, contoh, walaupun ada iklan, apa yang kamu bawa? Yang ku bawa adalah cinta. Nggak masalah. Kalau cinta itu adalah kelebihan, meski hidung pesek jadi mancung, kan gitu. Kenapa? Karena ditertupi dari sisi kelebihan. Dan dia memadukan keterpaduan. Jadi kata kuncinya, terpadunya kelebihan dan kekurangan seseorang, karena manusia itu tidaklah selalu saja lebih, maka dia disebut kategori manusia yang sempurna. Insya Allah ya, mudah-mudahan ibu-ibu, ini adalah proses kita menuju kesempurnaan. Nah, kemudian coba kita lihat ini soal manusia pembelajar. Ramadan, bulan Al-Quran, wahyu yang pertama juga turun adalah Al-Quran, dilatar belakangi oleh keresahan Nabi melihat fenomena masyarakat, interaksi sosial masyarakat Quraisy. Ibu-ibu kalau umroh ya, kalau melihat Gua Hira, memang kan tidak besar ya ruangannya, tetapi ketika kita di situ, saya pernah manjat, tapi nggak sampai ke titik itu. Tapi diceritakan, view-nya, kalau sedang berkontemplasi atau tadabur di titik itu terlihat kota Mekah itu. View-nya dapat. Nah, di situ kontemplasi Rasulullah melihat fenomena masyarakat Quraisy Arab kala itu yang jauh menyimpang dari hidup harmoni kira-kira. Nah, maka kemudian Allah SWT lantik beliau sebagai Nabi dengan ayat yang pertama turun ini adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, kenapa saya katakan ini ada konsepsi manusia pembelajar? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah membaca. Oke. Nah, di dalam tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani marhabib, kita tidak jauh-jauh membaca artinya observasi, menelaah, riset dan lain sebagainya, termasuk ketika bikin sambal di riset ketemulah varian sambal-sambal misalkan. Nggak usah, simple. Kalau Syekh Nawawi bilang, makna iqra, bacalah bismi rabbik dengan nama Tuhanmu, ai bacalah basmalah. Bacalah basmalah. Sudah simple. Mau mengerjakan sesuatu, mulailah dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kemudian diartikan juga, kalau baca Quran, awali dengan basmalah. Dan bahkan Al-Fatihah, salah satu ayat dari surah Al-Fatihah itu adalah basmalah. Nah, akhirnya ketika ada perintah bacalah dengan nama Tuhanmu atau basmalah, pertanyaannya basmalah itu apa gitu. Apa artinya, apa maknanya buat kita? Ternyata kalau kita lihat bismillah dengan menyebut nama Allah, ada sifat Allah di sana apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka kemudian muncul konsep rahmatun. Karena kata Rahman dan Rahim itu akar katanya sama, rahmatun. Apa bedanya? Nah, kebetulan saya orang Melayu, jadi ingat ada istilah gitu. Dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, tiada pilih kasih. Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Nah, kalau kita maklumi Ar-Rahman, ini diartikan kasih Allah kepada setiap makhluk. Baik mukmin atau yang bukan mukmin, baik manusia atau bukan manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, rahman Allah. Maka disebut tiada pilih kasih. Kalau Ar-Rahim itu dia hanya untuk kita yang mukmin, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau Ar-Rahman hanya di dunia saja. Tapi kalau Ar-Rahim sayangnya Allah untuk mukmin. Jadi dia spesial.
maka rahmat. Rahmat yang mana dulu? Yang Rahman apa yang Rahim? Maka kalau mukmin insyaallah ya Rahman ya Rahim. Oke. Artinya begini, bahwa manusia pembelajar adalah manusia yang menemukan jati dirinya, ketemu dengan puncak kemanusiaannya apa? Kasih dan sayang, rahmat. Maka melihat sesuatu dengan pandangan penuh kasih sayang. Baik buruk seseorang tidak melihat pada pribadinya. Tetapi yang disebut syaitan itu adalah sifat. Maka salahkan sifat bukan ke pribadi, sehingga kita melihat pribadi seseorang itu dengan kacamata kasih sayang. Itu dahsyat. Kenapa? Sehingga dari situ kita berbaik sangka, tapi tidak tertipu. Kita tidak menyalahkan pribadi, tetapi menyalahkan sifatnya. Sehingga kita tidak punya PR dengan individu yang lain, sehingga sehat. Jiwa kita sehat. Maka di situ nanti dia menjadi pemicu harmoni diri. Baik. Nah, ini ibu-ibu. Ini kayaknya serius banget ya, mudah-mudahan mudah dipahami. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Prof. Nasaruddin mengatakan begini. Lafaz Rabbun, Rabbik, Tuhan, Malikul Mulk, pemilik, pemelihara. Itu memang tidak termasuk Asmaul Husna. Namun bisa dikatakan dia semacam kafir. Jadi Allah itu ismul zat. Kemudian ada Rabbun yang diartikan Tuhan, tetapi kemudian memiliki 99 Asma'ul Husna. Ini yang dikatakan Prof. Nasaruddin. Nah, kemudian Syekh Nawawi di dalam kitabnya, kalau tidak salah, Qatrul Ghaiz, Allah Hayyun, artinya Allah itu Qadim, dan Hayyunnya dengan zat bukan ruh. Nah, kemudian Hasan Langgulung, pakar pendidikan, ibu-ibu. Ini kita melihat mungkin punya buah hati atau anak-anak atau siapapun termasuk diri kita menjadi manusia pembelajar. Bahwa ketika manusia telah diciptakan di Al-Hijr ayat 29, Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada manusia. Jadi artinya Tuhan Allah memberi manusia beberapa potensi atau kemampuan sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Jadi ada wa nafakha fihi min ruh. Kemudian tunduk lahu sajidin itu. Jadi begini, Ar-Rahman Allah ditiupkan pada diri menjadi potensi, maka kita menjadi orang yang penyayang. Tetapi kadang-kadang kita emosi pemarah, kadang-kadang kita sombong, ya al-mutakabbir Allah. Tetapi menurut Hasan Langgulung, potensi ini tidak diberikan secara maksimal, hanya ala-ala saja. Jadi kadang-kadang puncak ingin menyamai Tuhan seperti Firaun, nah itu wajar itu. Karena Allah cuma dia terlalu berlebih kesedik sana. Maka kita ambil sisi keseimbangan harmoni tadi. Marah, oke, marah sewajarnya. Sayang harus karena perintah. Dan ada potensi penyayang di diri kita masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya adalah Iqra' bismi rabbik, bacalah, kenalilah diri, basmalah Rahman Rahim dengan nama Tuhanmu, itu agar kita menemukan jati diri. Itu dari sisi kita sebagai amtullah. Nanti kemudian implementatif, ruang lingkup rahmat itu sejauh mana sih? Nah, kalau kita lihat ada tiga surah di sini yang saya tampilkan yang mengandung korelasi hubungan. Jadi kalau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian basmalah yakni bismillahirrahmanirrahim, ada di innahu sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita ke Al-Fatihah saja. Menariknya nih ibu-ibu, begitu bismillahirrahmanirrahim, kemudian alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, diapit dua, ayat pertama dan ayat ketiga. Nah, kemudian di surah Al-Anbiya, cakupan rahmat ini sama. Rabbika Rabbil Alamin, semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Rasulullah. Itu Rasulullah menyampaikan misi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala ini, korelasinya ni rabbul alamin, rahmatan lil alamin, dikelilingi rahman dan rahim, rahman dan rahim. Jadi ruang lingkupnya
orang Islam atau mukmin itu tidak bicara futuristiknya itu apa ya, masa depan tuh hanya di hari senja, tidak melampaui, kemudian ruang lingkup melampaui ilal akhirah gitu, ruang lingkup perannya pun tidak hanya di tingkat RT, karena kesejatian jiwanya itu rahmatan lil alamin semesta, maka dia membawa kedamaian bukan hanya pada diri tapi pancaran. Maka ibu-ibu, kalau kenapa kita sering baca Al-Fatihah, kenapa kita berdoa Allahumma fili wali walidaya warhamtamalu walil mu'minin walil mu'minat semesta, tidak hanya di lingkup keluarga inti, tetapi kenapa kita nyambung rasa saya mendoakan mukmin, ibu-ibu ternyata ibu-ibu mendoakan mukmin mukminat, saya, jadi itu nyambung rasa. Itu ya ibu-ibu tentang Al-Quran, harmoni pada titik rahmat. Nah sekarang kita lihat mukjizat bacaannya. Jadi ibu-ibu kan sekarang belajar membaca Al-Quran. Jangan khawatir, tidak ada kurikulum seperti tingkat formal. Kalau belajar baca ini, maka dia di tingkat SD tidak. Kapan dan dimanapun, siapapun, untuk Al-Quran, kurikulum tidak batas. Tidak membatasi usia, tetapi optimal dan semangatnya, itu yang punya nilai lebih. Nah, baik, mukjizat bacaan. Ternyata selain mukjizat dari sisi kekuatan sastra tadi ya, rumus kehidupan dan konsepsi yang utuh, ternyata ada dari sisi bacaan, mukjizat bacaan. Maka saya ambil dari definisi wal muta'abbad bitilawati. Membaca Al-Qur'an bernilai ibadah. Kalau dia bernilai ibadah, apa sih khasiatnya? Kan gitu. Jadi ada apa dengan kekuatan bacaan? Jadi belum sampai kepada arti tafsir, penghayatan, pengamalan. Bacaan saja. Mengapa ia menjadi tradisi tadarus di Ramadan? Bahkan tradisi syiar melalui musabaqah Al-Quran. Kalau kita lihat, ibu-ibu, banyak ayat tentang syifa. Tadi dibaca oleh qari'ah kita. Saya suka sama qari'ah tadi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sekarang kita lihat ayat ini saja. Baik ya, kita siap, kita lihat satu ayat saja ya, surah Al-Isra ayat 82. Ini sering memang dan masyhur wa nunazzilu minal Qur'an. Kita ingin melihat mukjizat bacaannya di mana? Tertera di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ada tiga pandangan di sini yang saya tampilkan, ibu-ibu. Satu, pandangan As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, kata syifa'un. Syifa'un, Al-Quran penyembuh bagi semua penyakit hati. Ada istilah syifa'ul lima fi sudur hati. Nah ini penyakit hati ini banyak macamnya ya. Kita sudah maklum, apalagi sudah banyak mengalami asam garam kehidupan. Jadi istilahnya baik syahwat yang menghalangi manusia untuk taat kepada syariat pada sholat, puasa juga kayaknya enggak semangat, atau hal-hal yang mengotori iman kita, suudzon ya, apalagi curiga-curiga enggak jelas, atau menuduh-menuduh, pokoknya penyakit hati lah. Baca Quran fungsinya atau khasiatnya akan menyembuhkan itu. Nah, kalau dilihat ungkapan dalam Al-Quran terdapat nasihat, motivasi. Gimana kita mau tahu, kita nggak ngerti artinya. Nah, maka ada istilah mukjizat bacaan. Bacaan saja. Kenapa? Kalau makanya disunahkan ketika baca Quran berwudu. Kalau sholat wajib. Ini adalah proses prakondisi penghayatan. Bacaan. Penghayatan bacaan. Jadi bukan penghayatan arti atau makna. Penghayatan bacaan. Insya Allah. Insya Allah efeknya luar biasa. Kemudian asingkiti dalam tafsir Abdul Bayan,
Al-Quran ternyata obat penyembuh yang mencakup obat bagi penyakit hati dan jiwa, tetapi juga bisa menjadi obat bagi jasmani. Jadi kalau tadi kita sebut katakanlah sisi kejiwaan atau mentality, kadang-kadang kita hubungkan dengan rohani, ternyata juga bisa untuk jasmani. Karena ada kisah ketika rombongan para sahabat itu melewati suatu kampung, ada kepala suku tersengat kalajengking, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah sebagai bentuk ruqyah. Kesininya disebut ruqyah, kemudian sembuh. Nah, rombongan itu malah dikasih apa, kambing berapa ekor kira, sebagai bentuk syukur dan apresiasi. Nah, kemudian Ibnu Qayyim, ma huwa syifa'ul lil mu'minin. Ini saya tegaskan ibu-ibu, syifa ini lil mu'minin. Jadi dia murni keimanannya, percaya. Maka ketika Ibnu Qayyim menyebutkan Al-Qur'an penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati dan jasmani, demikian pula penyakit dunia dan akhirat. Jadi tidak setiap orang diberi keahlian dan taufik untuk menjadikannya sebagai obat. Nah, kok tidak setiap orang dikasih taufik dan keahlian? Maka kuncinya di sini ibu-ibu. Syifa'un lil mu'minin. Maka kenapa yang membedakan miftahul jannah, kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Mukmin dikit-dikit munafik masuk surga. Tapi kalau sudah kafir, wassalam. Kira-kira gitu. Maka pintu masuk kenapa seseorang mendapatkan taufik lil mukminin, percaya. Maka ada istilah sugesti ya, keyakinan kalau berobat itu salah satu, nanti terakhir. Baik. Tadi syifaun ibu-ibu. Sekarang warahmatun lil mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Jadi Allah gambarkan orang yang ar-rahimun, ar-rahman atau ar-rahman, maksudnya di situ ar-rahman salah ketiganya. Allah yang punya, Allah yang rahman itu akan, mohon maaf, ar-rahimun, orang yang saling berkasih sayang. Orang yang saling berkasih sayang, maka dia akan disayangi oleh zat yang maha penyayang. Silaturahim, ya, husnuzan, saling bantu, itu akan disayangi, dibantu oleh zat yang maha penyayang, yang maha penolong, ya Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian irhamu man fil ard, maka bertebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini. Kenapa? Yarhamukum man fis sama. Jadi makhluk Allah yang di langit akan menyayangi kita. Satu keterangan disebutkan malaikat. Apa bentuknya? Fastaghfar lahum. Hadis ini kemudian oleh Syekh Mahfud At-Turmusi Pacitan itu dihubungkan ke ayat Al-Qur'an, yaitu malaikat memintakan ampun mereka-mereka yang berkasih sayang di muka bumi. Maka ada juga disebutkan fastaghfirullah fi waqti sahur, di waktu sahur. Maka warahmatun. Nah, sekarang ibu-ibu, kita coba berlari ke khasiat membaca dan mendengarkan Al-Qur'an secara optimal. Jadi kalau Quran punya dua fungsi, syifaun, obat hati atau obat rohani dan jasmani. Kemudian juga warahmatun rahmat, kasih sayang. Tadi inti ajaran bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa dasarnya khasiat bacaan itu tadi, al-muta'abbad bitilawati. Yang kedua, rahmatun. Ini khasiatnya rahmatun. Dari apa? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini kata turhamun ya. Ya, present continuous tense, tetapi mabni majhul istilahnya apa ya? Pasif ya, kalimat pasif ya, dirahmati. Jadi ketemu lagi kata rahmatun. Maka ibu-ibu, maka ada yang mengatakan jika mendengarkan musik klasik dapat mempengaruhi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi seseorang
sedang baca Al-Quran mempengaruhi kecerdasan spiritual. Rahmatun. Nah, maka ibu-ibu bersyukur sekali ya. Alhamdulillah Allah kasih taufik hidayah pada ibu-ibu yang hadir semua di sini untuk terus belajar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena untuk merasakan khasiat bacaan itu secara optimal, maka haruslah dengan bacaan yang optimal. Maka dia ada upaya terus belajar. Maka disebut tahsin Al-Quran itu. Terus belajar. Kadang saya dulu ibu-ibu, ketika awal-awal merasa kok kayaknya bisa baca Al-Quran. Ternyata setelah saya masuk ke perguruan tinggi ilmu Al-Quran, baca Al-Quran saya belum sempurna. Kemudian setelah perasaan itu sudah optimal, ternyata ada penghalangnya. Apa? Gigi saya sudah ompong. Sehingga kurang sempurna dalam penyebutan huruf hijaiyah. Artinya apa? Belajar terus itu menjadi suatu istilahnya long life education. Menjadi manusia komplit terus belajar. Karena melalui tahsin Al-Quran, untuk bacaan optimal sehingga kita bisa merasakan mukjizat atau khasiat bacaan Al-Quran secara optimal. Mukjizat bacaan. Nah, ini sekarang kita coba lihat penelitian. Ini fakta, saintifik. Sudah maklum secara umum ya, efek bacaan tadi rahmatun tuh. Jadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, hati tenang, masuk surga, hati tenang, jiwa tenang, itu bagian dari bentuk kita mendapatkan rahmat Allah, rahmatul ladzi. Maka dari penelitian Dr. Al-Qadhi kemudian pada konferensi kedokteran Islam Amerika Utara tahun zaman saya masih kecil ya, bacaan Al-Quran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit. Oh, saya penyakit, misalkan saya penyakit penyakit panu, baca Quran kok nggak sembuh? Itu lain bab. Jadi ini umum. Kita biasanya kalau ada komputer di scan, scanning, refresh, itu umum, khasiat umum. Nanti kalau soal khasiat khusus ada sendiri. Kemudian penelitian Muhammad Salim sama respondennya. Intinya gini, bacaan Al-Quran memberi pengaruh positif pada ketenangan jiwa. Kemudian ini soal interaksi antara bacaan dengan air. Oke. Intinya di yang warna kuning, jika air diperlihatkan kata-kata positif, kristal yang indah akan terbentuk sebagai refleksi dari hado yang positif. Ini peneliti dari Jepang. Tadi ada ibu-ibu kita ya yang tinggal di sana, Masaru Emoto. Saya zaman masih kuliah sudah baca buku ini. Ternyata air, kalau dunia ini ya bumi ya, 70% air, lautan, 30% daratan. Manusia 70% terdiri dari air, macam-macam jenis ya, ada yang warna merah, ada warna kuning, ada warna bening ya, termasuk air mata. 70% dalam diri manusia air. Nah, ketika penelitian ini, ungkapan yang positif memberi pengaruh pada air, bentuk kristalnya bagus, bahkan air zam-zam itu air yang dengan kristal paling tinggi di dunia, itu penelitian beliau. Karena kita mengandung air, maka husnuzon itu membuat kita ini imunitasnya terbangun dengan baik. Apalagi baca Quran. Kalamullah, kalam suci, dibacakan, didengarkan oleh kita, diresapi, tentu akan membangun energi positif dalam diri. Karena diri kita terdiri dari unsur air. Ini studi kasus kedua, artinya kekuatan bacaan terhadap air dalam tubuh. Jadi ibu-ibu gak usah galau, saya kok belum bisa mengerti artinya, enggak. Al-Quran karena membacanya saja bernilai ibadah, maka dia punya kekuatan bacaan saja, itu pengaruhnya luar biasa pada diri. Baik, terakhir, ibu-ibu, saya ingin mengetengahkan ungkapan Ibnu Sina. Ibnu Sina kan the master of doctor ya, di akui barat. Itu ceritanya panjang, gitu. Karena Indonesia, Islam menjadi bandul peradaban dunia 500 tahun lebih pada dinasti Abbas ya, kemudian dia pindahnya bandul itu ke Eropa. Ibnu Sina menjadi rujukan para dokter sedunia lah. Ketenangan adalah separuh obat. Rahmatun nafsul mutmainnah,
efek baca Quran separuh obat. Sedang kepanikan adalah separuh penyakit. Nah, ibu-ibu, obat ketenangan, syifa, rahmatun, ini dia satu rangkaian. Boleh makan obat sakit kepala, tetapi hati tetap galau, lama sembuhnya. Tetapi enggak minum obat, tapi disugesti. Tapi yang menyembuhkan Allah ya, ini Allah. Tetapi dari pengalaman, ketenangan, ini memberi efek yang jauh lebih baik terhadap kesembuhan. Maka juga para dokter, ibu-ibu juga. Maka gini, kapan, di mana, di usia kapan, kuncinya nafsul mutmainnah. Bahkan inti dari seorang muslim adalah qalbun salim. Qalbun salim. Jiwa yang selamat. Selamat, tentrem, ayem, husnuzon, gak ada masalah. Pokoknya happiness. Kadang-kadang kalau happiness itu kan kadang gua, tapi enggak. Happiness semua. Jadi dia punya rasa cinta, mahabbah, punya rasa kasih sayang, rahmah, itu membuncah. Sehingga membangun energi positif, rutinitasnya apa? Baca Quran. Baca Quran. Jadi, maka saya ingin mengatakan satu kata kunci, berdamailah dengan diri kita. Insya Allah hidup akan selamat. Qalbun salim. Terakhir, maka ada istilah raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ma huwa jihadun nafas. Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, kata Rasulullah. Apa itu? Melawan hawa nafsu. Maka saya katakan, berdamailah pada diri. Karena kadang-kadang kita mengejar prestasi itu karena mengalahkan orang lain. Tetapi ketika kita berada di puncak, yang harus kita taklukkan adalah diri kita sendiri. Maka puncak dari segala hal di dunia ini adalah melawan diri kita sendiri. Kenapa? Karena nafsu ditanamkan pada diri kita. Kalau kita melawan iblis, iblis dalam diri kita itu adalah nafsu. Hawa, nafsu syahwat. Maka raja'na minal jadil asfar ila jadil akbar, jihadun nafas, kita gunakan media bacaan Quran ini. Mudah-mudahan, ibu-ibu, kita ketemu dengan bingkai rahmat, kemudian menemukan jati diri kita, hidup kita lebih tenang. Karena kunci dari seseorang diterima amal ibadahnya, masuk surga, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kunci ajaran Islam, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu dulu ibu-ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kurang pas di ibu-ibu semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, juga bisa menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, untuk sekarang sesi pertanyaan ya Ustaz, bagi hadirin semuanya yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin saya sedikit tambah ya, sambil mungkin ibu-ibu merenung-renung nih, meraba-raba nih, apa sih yang ingin ditanyakan ya. Jadi gini, syifa secara sederhana dari sisi bacaan saja ibu, kenapa tahsin Al-Quran? Ibu-ibu nih ya, terutama yang suka facial nih. Kalau facial kan tariknya gini ya, atau totok wajah. Ibu latih saja huruf fa, fa. Kemudian ingin melatih anu THT. Saya ini banyak lendir ini. Huruf ini, huruf hal. Hamzah, e, ha, ha, kha. Itu nanti lendirnya itu hilang. Gitu. Kemudian, tapi bacaannya yang optimal. Maka begini, ada sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Bahwa membaca Quran itu satu huruf ganjarannya berapa? 10. Bukan alif lam yang itu 10, enggak. Alif 10 kebajikan, lam 10 kebajikan, mim 10 kebajikan. Ternyata rahasianya satu huruf, makhrajnya satu, oke. Tetapi sifatnya minimal 5. Nanti ibu-ibu kalau sudah sampai pada sifatul huruf, tahsinnya, itu memang gimana gitu. Satu huruf 5 sifat minimal. Artinya ada yang 7, ada 8. Bunyinya beda-beda.
Kalau ain, a ketika fathah itu beda ketika ain. Ra, ra lebih tebal tafkhim dia sifatnya. Itu ketika fathah, ketika kasrah tipis. Oke. Okay? Saya enggak tahu kenapa ra fathah ini, tetapi ternyata kalau disebut olahraga wajah ya. Kapan dia berat, kapan dia ringan. Kalau facial, kapan dia dibuat ringan? Di tak 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 tak, kemudian dipencet. Nah, itu kalau kita berirama itu alhamdulillahi rabbil alamin. Contoh disiplinnya, kalau mat arif disukun ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau dia pijitan tuh set. Nah, dan dia harus konsisten. Ini kuncinya ya. Maka ketika ketemu alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kalau mat arif disukun imnya dua alif empat harokat, maka alamin dua alif empat harokat. Ar-Rahmanirrahim dua alif empat harokat. Maliki yaumiddin dua alif empat harokat. Konsisten. Nah itu ibarat kalau orang lagi facial, itu dia ada titik yang konsisten untuk mat arif disukun saja. Maka kenapa sih harus tahsin-tahsin? Enggak. Optimalnya baca Quran punya efek positif. Bacaan saja. Makanya orang kalau baca Quran, kenapa awet muda? Karena dia bergerak. THT-nya berfungsi. Kalau pilek-pilek baca Quran, insya Allah. Itu penyakit orang-orang mukmin biasa, pilek-pilek. Kemudian apa? Saraf-saraf titik-titik ya. Titik-titik sarafnya. Khayshum, ya kan? Inna, tekanannya yang pas. Dia berbeda tekanannya ketika idgham bi gunnah. Insya dengan inna. Dia lebih agak ke dalam, tekanannya lebih. Maka kalau dimainkan antara idgham bi gunnah dengan gunnah, itu kayak ada klik-klik-klik, kayak dipijit gitu di bagian kita di sini. Nah, maka untuk merasakan manfaat, kenapa membaca Al-Quran dengan khusyuk? Wa ansitu, wa ansitu, wa ansitu itu tidak hanya diam cuek-cuek, enggak. Dia diam menghayati, sehingga setiap ritme bacaan dengan bacaan yang optimal itu apa ya, membangun energi dia. Nah, makanya kenapa kemarin ya virus corona itu loh, virus corona itu kan kira-kira model penyakit high level lah, zaman milenial gitu ya, misalkan. Maka dia lebih halus cara penanganannya. Apa? Jangan panik kunci. Kenapa? Orang panik imunitasnya turun. Maka otomatis orang tenang imunitasnya kuat. Baca Quran bikin tenang. Maka kenapa? Bacalah Al-Quran. Dan sebelum baca Quran berwudu, maka selalu selain pakai masker, cuci tangan, itu ini enggak. Semua dicuci. Tangan, iya, mulut, iya, lubang-lubang hidung, iya, istinsyak itu. Telinga. Baca Quran. Itu luar biasa itu. Terapinya luar biasa itu. Kuncinya wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, mungkin saya ingin menambahkan soal khasiat atau manfaat tahsin Quran. Ada yang model baca Quran begini. Tajwidnya kurang, penghayatan dapat, tetapi akan lebih optimal ketika penghayatannya bagus tapi ditopang dengan bacaan yang optimal, dan itu menjalankan perintah sebagaimana Allah SWT berfirman, warattilil qur'ana tartila. Jadi bacalah Al-Qur'an, ada yang mengatakan tartil, tempo pelan, tapi yang dimaksud bacaan yang optimal. Tajwidnya bagus ya, makharijul huruf fasifatuh. Terus ahkam tajwidnya optimal. Jadi luar biasa Al-Qur'an, hasil bacaan saja itu luar biasa. Mungkin itu saja tambahan. Baik, Ustaz, ini ada dua pertanyaan ya. Dari Ibu Nur Latifah. Yang pertama, bagaimana agar bacaan Al-Qur'an yang kita baca bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah harus hafal artinya agar bisa lebih paham? Kemudian yang kedua, apakah sifat huruf ketika membaca Al-Quran kita belum benar akan mempengaruhi energi yang disalurkan ke
air? Nah, itu pertanyaannya, Ustaz. Baik, terima kasih, Ibu. Begini, awal pembelajaran di dalam penyebaran Al-Quran itu adalah menghafal Al-Quran yang diawali dari belajar membaca. Ya, ta'limul Quran. Karena ketika Al-Quran diturunkan, huwallazi ba'atsa fil ummiina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaaba wal hikmah. Itu belajar membaca, Al-Quran, menghafal. Tapi ibu-ibu perlu ingat, membaca, menghafal, termasuk pada sisi lini tengahnya tafsir, ini ilmu hulu namanya. Ilmu hulu ya, kalau sungai itu kan ada hulu, ada hilir. Kalau hilir kan ketemu muara tuh. Nah, ibu-ibu, ilmu muara itu di mana? Fikih. Ya, kalau ingin tahu tentang bab bersuci, fikih. Nah, itu ilmu muara itu, hilir, ujung. Sebenarnya, tanpa ibu-ibu harus memahami arti, membaca tafsir, praksis saja. Jadi ada istilah, ada yang beragama, ada yang berilmu agama. Jadi kelasnya profesor berilmu agama. Tapi ada yang tidak profesor, tapi beragama. Idealnya berilmu agama, ya beragama. Nah, paling tidak, ibu-ibu ini sebenarnya sudah paham, sudah berilmu agama, cukup. Tinggal beragamanya gitu. Kenapa? Tanpa kita sadari yang ibu maksud tadi, gimana kami memahami Al-Quran? Loh, sudah dipaparkan oleh para ulama, kalau ingin tahu tentang hukum-hukum dalam Al-Quran, fikih. Kalau ingin tahu tentang akhlak Rasulullah, adab, tasawuf, yaitu tasawuf akhlaki. Ingin tahu tentang Al-Quran bicara tentang ketauhidan. Loh, kita sudah belajar apa? Ada Asmaul Husna, ada sifat 20. Nah, itu hilir. Jadi ulama sudah menyajikan dan kita sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah belajar Al-Quran. Hanya dia hasil penyaringan keilmuan oleh para ulama, kita menerima sajian. Tinggal begini pertanyaan. Apakah saya ingin makan nasi goreng, saya pergi ke dapur potong-potong cabai, atau cukup pesan sama koki? Nah, koki ini yang ngelola ulama. Kemudian hidangan itu kita lahap, kita amalkan. Jadi ibu-ibu yang sudah dapat ilmu tentang tauhid, ya belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak atau tasawuf, itu sudah Al-Quran. Kenapa? Karena semua keilmuan merujuk pada Al-Quran. Jadi kalau bahasanya, gak usah repot-repot. Kita sudah dikasih kesempatan, keistimewaan, baca Quran gak ngerti makna, itu punya efek langsung dan tidak langsung pada diri kita secara jasmani dan rohani. Dan itu pernyataan Al-Quran. Ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata kunci lil mu'minin ya. Percaya. Menjadi orang yang percaya. Maka, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman kan tidak hai. Nah, maka, syifa rahmat itu untuk orang yang percaya, mu'min. Maka awalilah kita mukmin, tingkatkan apa ya? Yang namanya beriman itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Ukurnya gimana sih? Ini wajah beriman. Ini wajah. Nggak bisa begitu. Karena dia tidak terlihat pengukuran kualitatifnya pada diri. Maka itu akan terus kita asah. Percayanya seberapa sih? Berapa persen percaya? Itu akan pengaruh terhadap sifatnya, rahmatnya. Maka di situ warahmatun lil mu'minin. Maka wala yazidu zalimina illa khasara. Di ayat di separuh ayat selanjutnya, maka orang zalim itu enggak ada nambah apa-apa kecuali kerugian. Maka ditekankan lagi di ayat itu yang sama, zalim itu gini. Kayak ragu-ragu yang benar salah satu dari bagian pengertian zalim di situ. Maka kerugian, maka dia enggak optimal mendapatkan syifa dan rahmat. Ya kalau bahasa sederhananya, kok kamu bisa sembuh? Saya yakin sembuh. Nah, itu sudah satu separuh dari terapi untuk berhasil sembuh. Nah, soal air ya, ini sudah penelitian. Sudah penelitian. Jadi kalau iseng-iseng cari buku The True Power of Water, dia saya ingin mengatakan gini. Kenapa sih pakai media? Kalau
Rasulullah pernah ketika Sayyidina Abu Bakar terpatok ular ya, ketika di gua itu. Rasulullah kan pakai air ludahnya. Baca ya. Itu air ludah Rasulullah, enggak tahu air ludah Rasulullah. Air, media air, air ludah. Ada hal yang positif. Kemudian kita biasanya baca doa, air doa. Doa itu secara saintifik saja ternyata punya pengaruh merubah air. Karena dia penelitiannya awalnya air itu dicek kristalnya. Dia ada kristal 3, 4, 5, 6, bahkan sampai 7. Nah, awalnya air ini kristalnya 4. Kemudian dia praktekkan ada hal positif. Kamu baik, kamu soleh, kamu hebat, kamu bersih, kamu kira-kira. Ternyata setelah berapa lama difoto ulang, kristalnya berubah. Kemudian ada air lagi yang sama dicek, oke, kristalnya 4. Jadi tadi 4 naik ke 5. Karena 4, tapi kata-kata kotor. Kamu jelek, kamu nakal, kamu bandel, kamu orang gitu, jelek-jelek. Ternyata setelah difoto ulang, kristalnya berubah. Maka dia membuat kesimpulan, air itu merespon lingkungan. Ibu simpel saja deh, ada air putih di rumah, ibu taruh di tempat yang jorok deh, agak seminggu. Kemudian ada air, ibu taruh di tempat yang bersih, yang kira-kira lingkungannya positif. Kira-kira ada berubah rasa apa tidak? Dicoba aja. Itu simpel kita riset saja. Tetapi kalau ini dia menggunakan alat foto. Kristalnya ibu lihat di sini, ini kan bila kamu cantik, kristalnya terang ya. Terima kasih, kemasan, ketidakbahagiaan, dia pecah dia. Dia nama juga galau ya, diambiar, gak jelas. Dan di sini disebut kamu tolol itu buruk-buruk. Makanya air, makanya ibu-ibu baca Quran di rumah, itu air kamar mandinya, air minumnya itu gelombang positif. Makanya ada istilah, saya mengatakan ini tetapi enggak perlu dijauh-jauhkan di ini nanti. Jadi Al-Qur'an dengan 7 dimensi, ketika seseorang masuk dekat dengan orang Al-Qur'an, itu ada kitaran yang tadinya sakit bisa jadi sembuh. Itu yang optimalnya, itu yang optimal. Kenapa? Gelombang positifnya yang tadinya positif buat dirinya itu menjadi positif buat orang lain. Bahkan kalau dari pengobatan yang menggunakan media alam, kalau anak kita sakit, dulu kita tinggal di mana? Misalkan tinggalnya di Bogor, minumnya air Bogor. Maka ketika sakit, coba cari sumber mata air Bogor. Biasanya cenderung lebih mudah sembuh. Kenapa? Karena saripatinya, orang tuanya, kemudian jadilah anak, itu ada kunci utamanya. Air murni tadi itu. Maka dari penelitian ini sudah terbukti secara ilmiah air itu merespon lingkungan. Maka air dalam tubuh kita ada darah putih, darah merah, ada macam-macam cairan. Kalau di usia kita yang sudah lanjut biasanya dia turun persentasenya. Tapi usia-usia remaja maka dia selalu segar, bugar karena air dalam tubuhnya betul-betul murni 70%. Karena air itu, maka anak secara kepribadian berada di lingkungan buruk, itu berpengaruh. Anak yang secara kepribadian murni awal, ditaruh pada lingkungan yang baik, itu punya pengaruh positif. Karena dia selalu bilang, Neng, sayang, gimana kabarnya? Maka saya sebenarnya agak prihatin ya, Ibu. Meski anak-anak sekarang itu bercanda bahasa-bahasa yang, kasar-kasar itu nggak bagus sebenarnya, karena itu dia menularkan ungkapan-ungkapan yang berpengaruh pada diri. Kalau dia biasa iya, tapi kadang kita orang tua, duh kok gitu ya, dulu nggak gitu-gitu amat kita. Jadi saya dulu mohon maaf kalau bahasa orang Jawa Timur misuh ya ungkapan, misalnya gini, mohon maaf ya, setan kamu, itu nggak pernah terucap zaman waktu kecil karena saya diprotek orang tua dari lingkungan ungkapan-ungkapan. Maka kesini-sininya lurus saja. Jadi lingkungan itu punya pengaruh, milim. Jadi kalau 30% bawaan genetik, 70%
70% itu lingkungan. Itu kan sudah penelitian. Maka dibalik kalau soal air, air dalam tubuh 70, selebihnya 30. Jadi hitungan demikian. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu. Bisa lebih diperdalam melalui The True Power of Water yang sudah diterjemahkan. Sudah lama sih ini. Baik, Ustaz. Ini ada 3 pertanyaan lagi, Ustaz. Oh, masa ya? Saya pikir sudah habis. Dari yang pertama, dari Ibu Maimunah. Jika membaca Al-Quran dalam satu ayat, kemudian nafas kita tidak sampai, apakah kita mengulang dari awal atau cukup dari tengah ayat saja, Ustaz? Kemudian, yang kedua, dari Ibu Lesti. Mohon penjelasannya tentang adab yang benar dalam membaca Al-Quran supaya manfaatnya maksimal. Seandainya terasa suasana tubuh sedang gak nyaman, bolehkah kita tanggalkan mukena atau jilbab dengan catatan kita berada di kamar? Kemudian, yang ketiga, dari Ibu Sarah Hilda. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya menggunakan bacaan Al-Quran atau tulisan ayat Al-Quran digunakan untuk jimat atau minuman yang digunakan sebagai sarana menyembuhkan? Ya. Seperti baik, terima kasih Ibu-Ibu, pertanyaan hebat ya. Tanafus, bernafas di tengah ayat. Maka satu clue, kenapa Al-Quran Indonesia itu kan ada wakof, tidak. Kapan berhenti, kapan memulai. Karena pertimbangan nafas orang Indonesia tidak seperti nafas orang Timur Tengah. Maka kalau beli Al-Quran Timur Tengah, ibu-ibu belajar wakof, di mana berhenti, di mana memulai, itu agak repot. Kenapa? Wakofnya panjang, karena disesuaikan nafasnya orang Arab. Tapi kalau baca Quran yang terbitan Kementerian Agama, itu disesuaikan nafas orang Indonesia. Nah, contoh misalkan, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Tahannya segitu ya, berhenti di situ. Terus ulangnya apa? Dari وَنُنَزِّلُ. Ya kalau ulangnya dari وَنُنَزِّلُ itu nggak sampai ujung itu, ibu-ibu. Iya kan? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Harus dari ujung. Ngulang lagi. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Udah 10 kali enggak nyampe ja ila khosar. Maka kalau ambil kita berhenti di syifa, bisa kemudian kita startnya mulainya dari ma. Ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Gitu. Boleh memulai. Nah, nanti ibu pelajari lagi dalam sesi tahsin, di titik mana sih yang kita diperbolehkan berhenti, itu penting. Ada beberapa ayat yang tidak bisa sembarangan kita berhenti, karena kalau berhenti di situ, dia merusak makna. Benar gitu. Dan ada bacaan, dari sisi bacaan mengganggu. Maka nggak apa-apa nanti. Kalau saya belum tahu, nggak apa-apa kalau belum tahu, tapi selama niat belajar, ma'fu, dimaafkan. Karena Allah itu Rahman untuk yang begini. Karena itulah kata kunci menjadi manusia pembelajar. Long life education. Terus belajar-belajar. Karena nggak tahu, dimaafkan. Tapi cari tahu. Jangan nanti buat alasan. Saya belum tahu, tapi nggak nyari tahu. Jangan begitu. Jadi boleh berhenti karena nafas, tempat berhenti yang tepat, kemudian memulainya juga yang benar. Nanti dipelajari lebih lanjut. Yang kedua pertanyaan soal, oh ya, adab ya, adab membaca Al-Quran. Makanya gini, ibu-ibu kenapa rewel? Bukan rewel, tapi dia detail. Kenapa? Karena di detail itu terdapat kesempurnaan. Di detail itu dia hal yang wajib ada, makruh ada, haram ada, sunnah ada. Maka hanya anak-anak saja yang diomelin maknya itu nggak ngerti mana yang wajib pokoknya. Jadi gini, adab membaca Quran banyak. Mulai dari misalkan menghadap kiblat, diawali berwudu, pegang Al-Quran kalau nggak dua tangan, tangan kanan, buka atau bagaimanalah. Itu kan ada. Menghadap kiblat, berwudu. Sebenarnya ini untuk apa? Kok kesannya rewel lah? Gitu. Itu untuk
titik kesempurnaan prakondisi yang kita lakukan mulai dari niat berwudu itu optimal. Kemudian maka bagaimana kalau gerah panas kita buka, ini soal akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hemat saya diupayakan tetap menutup aurat. Buka mukena ya enggak apa-apa, mukena kan mungkin, tapi tetap menggunakan tutup. Karena sejatinya ketika membaca Al-Qur'an kita sedang curhat pada Allah. Kalamullah sedang berbincang-bincang. Maka cara membaca Quran penghayatannya itu seolah Allah itu berbicara pada kita. Kalau ibu-ibu agak sedikit ngerti maknanya, itu hayati. Misalkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu untuk siapa? Kadang-kadang kita membaca, wahai orang-orang yang beriman, pikirannya itu ke orang beriman yang mana, tetangga mana? Enggak. Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah kepada umatnya, sejatinya Allah sedang berbicara pada kita ketika kita mereaksikan bacaan dengan cara membaca Al-Quran. Maka ketika, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oh, saya kan orang beriman, berarti ayat ini sedang berbicara pada diri saya. Kutiba alaikum siyam, diwajibkan dengan puasa, puasa ya, puasa. Ah, saya puasa. Maka kita sedang berdialog dengan Allah. Pertanyaannya, mau buka kerudung atau gimana? Adab. Adab. Nanti mungkin akan lebih diperjelas oleh yang bagian ini nanti dipelajari lebih jelas. Mana hal-hal yang patut, tidak patut, benar, tidak benar. Kalau fikih itu halal haram misalkan, makruh sunnah. Tetapi kalau adab, akhlak itu pantas, tidak pantas, baik, tidak baik. Kalau hemat saya, meski gerah, memang itulah kondisi lingkungan itu ikut berpengaruh. Kecuali diri kita lebih kuat bisa mempengaruhi lingkungan. Jadi ada adjustment, ada adaptation. Ada adaptation, ada adjustment. Itu tergantung. Paling tidak kita berupaya mencari tempat yang agak-agak nyaman lah. Panas-panas sedikit berkeringat, agak aja sedang sepa. Tapi ya, tapi hati tetap damai. Tapi upayakan tidak membuka, karena kita sedang berkalamullah, sedang berdialog dengan Allah SWT. Itu. Terus yang terakhir, apa tadi itu? Pertanyaan yang ketiga. Ini Ustaz, bacaan Al-Quran yang digunakan untuk jimat atau minuman yang digunakan sebagai sarana menyembuhkan. Oh iya. Itu tadi sudah disebutkan hadis sahabat, diceritakan sahabat rombongan datang ke suatu tempat, kepala sukunya sedang tersengat kala jengking. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah. Oke. Maka kemudian terjadi perdebatan karena kepala suku itu sembuh, dia kasih hadiah. Jadi ada dua hukum di situ. Pertama, apakah boleh membacakan bacaan Al-Quran kepada yang sakit? Nah, dalam hal ini disebut ruqyah, salah satu contoh. Kemudian, apakah boleh menerima imbalan atau apresiasi dari yang tertimpa musibah kepada yang mengobati? Rasulullah mengiyakan. Maka dari sini kemudian digunakan sebagai jimat, kemudian media air, itu boleh. Bahkan Rasulullah sendiri mengobati yang gigitan Sayyidina Abu Bakar kena patok ular. Kan ceritanya ular itu sebenarnya menunggu ribuan tahun ingin ketemu melihat wajah. Jadi sebelum Rasulullah lahir, Muhammad bin Abdullah itu dulu zaman baheula lah, zaman dahulu kala, ada ular yang penasaran, mana sih yang disebut Sayyidul Anbiya? Nah, nanti kamu tunggu di suatu gua, nanti dalam cerita kisah hidup ada. Karena ular itu penasaran. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ketika itu menutupi wajah Rasulullah dari sisi lubang di gua itu. Maka Sayyidina Abu Bakar dipatoklah oleh ular. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu menahan kesakitan sehingga keringat dinginnya itu menetes ke pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah sadar. Nah, itu ceritanya tuh. Ada sisi lain. Ular pengen melihat wajah Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengobatinya menggunakan air liur ya Pak, air ludah ya, dibacakan kemudian ini di bekas gigitan. Nah itu mirip tuh sama media air dan sebagainya. Kemudian
kita macang kaligrafi, itu ada studi namanya Living Quran. Quran tidak hanya bacaan, tapi tulisan kaligrafi menjadi keindahan pandangan. Kemudian satu sisi, ayat-ayat tertentu yang diracik, diramu, kayak semacam apoteker ya. Apoteker itu kan meracik tuh. Nah, yang mujarobat itu racikan. Ingat ya, selama potongan ayatnya itu benar. Jangan dipecah-pecah. Sehingga itu ada keilmuan tersendiri, pakem-pakem dari situ. Tapi pada intinya, selama itu dikembalikan kepada Allah, bukan syirik, mujarobat itu suatu bagian, artinya gini, menggunakan sebagian ayat Al-Quran untuk pengobatan itu boleh. Itu intinya. Entah itu disebut namanya mujarobat, entah itu disebut namanya hizib, entah itu disebut nama apa. Ada ayat Al-Qurannya, karena komposisi hizib itu ada Al-Quran, ada sholawat, ada doa, dan lain sebagainya. Boleh menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai media obat. Kira-kira gitu jawaban. Iya, baik Ustaz. Ada dua pertanyaan lagi, masih bisa Ustaz? Oh, sangat senang sekali. Ayo kita sampai buka puasa. Oke, baik. Yang pertama dari Ibu Yuyun. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang istri yang masih bandel mau belajar Al-Quran walaupun sudah dilarang oleh keluarga suami? Yang kedua, dari Ibu Endah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bolehkah membaca Al-Quran dengan suara keras saat sedang emosi dengan maksud untuk menyalurkan energi negatif dalam diri saat itu? Yang kedua dulu ya. Saya mau tanya kata rahmatun ketika ini mungkin terapi yang marah apa istilah bahasa anger ya, itu kan ada media kalau lagi sedang marah tertekan harus teriak pukul-pukul, nah itu kan ada yang media begitu ya, kalau misalnya di mall di mana itu lagi tren kayaknya. Begini, seseorang merasakan ketenangan itu ekspresinya seperti apa, kemudian ketika dia menyayangi, apakah dia harus menggunakan suasana, keadaan hati yang Al-Quran fungsi sebagai tatma'innul qulub, rahmatun, ketenangan hati. Maka sebenarnya membaca Al-Quran dengan bisik-bisik saja dia punya efek langsung. Tidak harus kemudian kita menciderai. Kadang-kadang takutnya menciderai loh. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dapat nanti bahayatannya. Karena masa ketika kita curhat pada Allah dengan teriak-teriak begitu, merasa lega. Jadi, kecuali dalam ilmu Nahwul Quran saja, adab tarikan nada dan tinggi suara ada ini ya, ada ilmunya. Tidak sembarang seperti terapi. Maksudnya begini, ingin mendapatkan ketenangan batin, tidak kemudian kita praktekkan baca Al-Qur'annya dengan nada tinggi, keras, dalam konteks keras. Bacalah Al-Qur'an dengan, jadi tajwid, tahsin yang kita pelajari, itu sebenarnya menuntun perintah waratilil Qur'ana tartila. Baca Qur'an dengan tempo yang pelan, baca Qur'an dengan tempo yang dengan bacaan optimal, baca Quran dengan tingkat penghayatan yang optimal, baca Quran dengan suara ketika berbicara dengan orang yang mulia, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ekspresi yang namanya sedih itu dengan menangis, tetapi kadang menangis itu juga karena bahagia. Maka ingin merasa ketenangan batin, menghilangkan rasa amarah dengan baca Quran, tidak harus kemudian dengan suara yang keras-keras. Itu hemat saya. Karena ada adab. Al-Quran sendiri juga menyebutkan waratil Qur'ana tartila. Inti dari proses penghayatan itu adalah keteduhan jiwa yang kita awali dengan berwudu. Menghadap kiblat itu insya Allah. Karena meredam amarah tidak harus dengan melepaskan, dengan meneriakkan suara yang keras-keras secara konvensional pada umumnya.
tetapi kita mengadu kepada Allah tadarruan wa khufyah, berharap-harap Allah kasih solusi dengan aku, dengan diri kita ya. Gini, baca Quran ini kan kira-kira gini, tok 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 tok, assalamualaikum badain. Jadi ketika kita baca Quran, kita sedang mengetuk pintu langit, maka kita sedang hadir di mihrab Allah, kira-kira gitu. Maka ketika bertemu Allah, kita mengadu. Namanya mengadu, karena ini private, dekat, taqarruban, masa harus, saya ini begini nih, saya punya masalah begini. Nah, ya Allah, aku ini, nah, kira-kira bisa dipahami ya suasana kebatinan itu. Kenapa membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dengan suasana yang teduh, meski kita punya punya masalah dendam, punya masalah marah, tetapi biasanya kan marah itu kan bisa diredam dengan suara yang lembut. Maka hemat saya, meski kita ingin melepaskan amarah kita, dendam kita, tidak harus kemudian membaca Al-Qurannya dengan suara yang keras. Karena dia keras, lawannya lembut, banget, ketemunya tenang gitu. Itu ya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat. Terus yang soal ini ya. Astaghfirullah wa Allah ta'ala rasulul amri minkum. Mungkin dalam urusan rijal qawam atau itu ya secara umum ya. Jadi gini, kita belajar membaca Quran secara hukum individual itu wajib. Kenapa? Karena ketika Al-Fatihah menjadi salah satu rukun dalam sholat ya. Rukun itu wajib, maka bisa baca Al-Fatihah wajib, maka belajar Al-Fatihah wajib, secara umum belajar baca Quran wajib, kan gitu. Nah, karena ini adalah mengejar tuntunan agama, maka tidak mengindahkan itu bukan berarti durhaka pada suami. Yang penting ini syariat ya, syariat belajar membaca Al-Quran. Terus gimana caranya tidak kemudian frontal? Hidayah itu dari Allah, tetap kita mohon pada Allah. Mohon pada Allah, mudah-mudahan suami diberi petunjuk, hatinya luluh, bisa mengizinkan kita baca Quran. Kita pendekatannya persuasif saja. Karena ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kalau Allah sudah bolak-balikan hati, tiada siapa yang mampu untuk ngerecoki, kira-kira. Karena itu hak fitu Allah. Maka dengan doa. Nah, kunci kenapa doa itu penting, ibu-ibu. Begini. Doa itu kan ada model dikabulkan saat ini sesuai permintaan. Dikabulkan dengan cara diganti bentuk permintaannya. Dikabulkan tapi enggak di dunia, di akhirat nanti sebagai amal, timbangan, amal baik. Tiga. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kalau punya hajat, seseorang dengan berdoa, Allah kasih kesabaran. Allah kasih kesabaran. Maka ibu-ibu berdoa pada suaminya tuh yang ya Allah, kita sabar, mudah-mudahan Allah kasih hidayah atau taufik pada suami ya tadi ya kasusnya. Kita begitu saja sehingga kita lebih fine, tidak punya beban, tidak punya beban psikologis ya. Karena dengan doa kita akan dikasih kesabaran. Sambil menanti Allah kasih hidayah. Meski kalau belajar pun tidak pelanggaran. Karena suami melarang juga tidak larangan yang tidak tepat. Kecuali kalau suami melarang pergi ke mall, iya. Suami melarang sholat, Allah itu perintah supaya sholat, suami melarang. Artinya suami mengingkari perintah sholat. Itu jangan diikuti suami seperti itu. Waratil Quran atau tidak, belajar baca Quran, maka ikuti. Allah sampaikan. Nah, mungkin soal cara saja saya tadi memberikan trik soal cara ya, soal cara. Supaya apa? Ya tetap harmonis, harmonis ya. Bi'ainir rahmah. Mungkin suami saya belum dapat hidayah, itu aja simpelnya. Maka mohonkan hidayah pada Allah. Ketika kita berdoa, Allah kasih kesabaran. Insyaallah, insyaallah. Ya. Begitu Ibu moderator. Mudah-mudahan ini ya. Mohon maaf kalau kurang-kurang. Mudah-mudahan apa? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih banyak Ustaz atas pemaparan kajian hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat serta menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Amin.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan kajian ya dari awal sampai akhir. Insyaallah kajian hari ini sebagai penutup di kajian-kajian bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya. Baik, oleh karena itu kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ibu semuanya, terima kasih banyak Ustaz atas pemaparannya, Ustazah Hena Nursyifa, terima kasih banyak. Saya Lisman Lisyani sebagai moderator, mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.